Halo guys, selamat datang kembali di channel Sujana TV. Kali ini saya kembali mengajak kalian berburu makanan dan halal di Bali, apalagi kalau bukan babi guling. Dan sekarang saya berada di Galung Badung Bali, tepatnya di Jalan Raya Padang Luwih. Di sini ada salah satu babi guling yang baru buka, saya lihat guys. Oke, langsung saja kita menuju lokasi guys. Mantap. Mantap. Nah guys, sekarang saya sudah berada di warung babi guling yang baru buka ini. Namanya adalah warung babi guling Anda Wijaya atau AG Wijaya. Jadi ini adalah cabang kedua. Ini di belakang saya itu adalah babi gulingnya. Langsung saja kita lihat babi gulingnya seperti apa. Bagian dalamnya tuh, itu bumbunya ya Bu, ini bumbunya nih, bercampur dengan bumbu tuh. Dan ini bagian kikilnya Bu ya? Iya. Ini bagian kikilnya ini bumbunya apa aja nih Bu? Ya, kali ini bumbu basa genep. Iya, babi guling ini adalah bumbu babi guling yang ada di perut babi guling ya Bu? Ya. Oke, bumbu rajang atau bumbu genep sama cabai, bawang goreng, bawang putih, ini bumbu-bumbu yang ada di sini. Tuh. Ini sambal serai ya Bu? Bukan, ini pakai bumbu lawarnya. Bumbu lawarnya ya. Oke, ini ada urutan nih, ini urutan namanya guys. Ini semuk. Tuh. Orek. Babi sisit. Ya, babi sisit, kita makan ini kapal. Oke, babian, gorengan babi, jeroan babi, ini babi goreng ini. Oh. Ini daging babi gulingnya ya, Bu? Sebenarnya sama sih harganya yang dulu di daerah Senggol Kapal ya, kita 25 per porsi. Kalau komplit sama minum 30.000. Paling minimal berapa kalau bungkus? Kalau bungkus minimal standarnya ada yang 10.000, ada yang 15.000 ke atas bisa. Jam bukanya mulai dari jam berapa nih Bu? Paling buka di sini agak awal sih, sekitar jam 6 pagi. Jam 6 pagi hari. Ya? Sampai jam 10? Jam 10 malam, iya. Sudah 40 tahun. 40 tahunan. Dari Jawa Tengah mana Pak? Jogja. Jogja. Ya. Memang di sana pernah makan babi guling? Pernah. Apa bedanya Pak dengan babi guling di Bali?
Sama apa yang bikin di Kerang Pali? Bumbunya. Sama aja. Pakai bumbu rajang juga di sana? Hah? Pakai bumbu rajang. Kerang Pali di Jogja, Pak. Alas singar raja. Kalau di sana alas singar raja. Gua pernah tuh. Yang di ini bumbu ini disampaikan itu kan orang Bali itu. Jadi orang Bali yang buka bisa kayak itu ya, membawa resep dari Bali sendiri. Dari Bali ya. Dia, dia anak-anak Bali yang orang kuliah di Jogja gitu. Oret ada no? Ini dia enaknya, Pak. Oh, oret. Ya, ini urutan oret. Di dalamnya gitu. Oret ya. Oret. Oh, oret. Oret. Ayo santap, Bu. Iya. Nah guys, di sini saya sudah memesan seporsi nasi babi guling yang ada di Babi Guling AG Wijaya nih, cabang Padang Luih, Dalung, Badung, Bali. Nah ini seporsi ini harganya Rp25.000, sudah dapat kuah dan Rp30.000 termasuk minum guys. Nih seperti ini penampakannya nih tuh. Oke, jadi seperti apa cita rasanya langsung saja saya review buat kalian semua. Tapi sebelumnya saya akan perlihatkan dulu lauk apa saja yang terdapat di seporsi nasi babi guling di Babi Guling AG Wijaya yang terletak di Dalung, Badung, Bali ini guys. Nih. Jadi ini ada pastinya ada kulit babi, ada gorengan, ada babi gulingnya, ada lawar, ada gorengan babi, dan dapat kuah balung juga nih guys. Nih kuah balungnya nih. Tuh. Oke, coba saya seruput dulu. Benar-benar mantap guys. Oke, langsung saja saya review buat kalian. Ini lawarnya nih guys. Lawarnya sudah dicampur dengan ramas atau kulit babi. Bawang gorengnya itu kerasa banget. Ditambah dengan parutan kelapanya itu. Coba kuah dulu. Dari segi porsinya ini lumayan. Lumayan worth it lah buat kalian pecinta nasi babi guling. Tuh, ini daging babi gulingnya nih guys. Gila. Daging babi gulingnya empuk, ditambah dengan bumbunya ini, perpaduan yang sangat-sangat lezat banget. Nih. Nih semuk. Daging babi gulingnya dicampur dengan kulitnya ini. Pas.
Nih, kulit babi gulingnya. Seriupnya. Di sini gorengan jeroannya itu sama sekali nggak berasa amis gitu guys, karena benar-benar dicuci sebersih mungkin kemudian digoreng. Kering banget. Nah sudah habis, sekarang saya ini kuah balungnya ini guys. Ini karena di sini tuh daging babinya tuh. Empuk banget. Kalau menurut saya bumbunya itu benar-benar nyepak banget. Daging babinya itu yang diseporsi nasi babi guling ini lembut, juicy dan juga kriuk kulitnya itu guys. Kemudian dari segi porsi dengan harga Rp25.000 menurut saya sangat terjangkau. Porsinya banyak banget, lauknya itu terdiri dari beragam lauk olahan babi guling. Benar-benar recommended buat kalian datangi Babi Guling AG Wijaya yang terletak di Jalan Raya Panelwih, Dalung, Badung, Bali. Oke, saatnya penilaian dari 1 sampai 10, saya kasih nilai 9. Karena seperti yang saya bilang tadi itu benar-benar nyepok bumbu bahasa gendapnya itu, pedasnya berasa banget, harganya juga terjangkau. Oke, jadi demikian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai terakhir. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.